PDIP yang siap untuk jadi ya, oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Dari pengalaman PDI Perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat, membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras, yang merugikan kepentingan petani, nah di situ menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. PDIP yang siap untuk ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.